udang mentah semuanya. Tuh, yang hidup kan. Dia jadi warna kini. Tuh, lalapan. Udang mentah. Masih hidup. Pap, 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 pap. Kedek, kedek. Langsung makan gitu loh, guys. Hi guys, welcome back to my channel Ketiba The Fi. Hari ini spesial banget, Dude mau masak makanan udang mentah semuanya. Teman aku kirim udang hidup buat aku. Jadi cara masak gimana nanti kita coba yang terbaik ya guys. Maaf banget, tuh dia masih, tuh guys, dia masih hidup guys. Tuh yang hidup kan, kita buka. Yang hidup ya guys. Nih kita buka nih. Tapi nanti aku mau terok di air udah apa kena yang tadi aku terok di apa air dingin jadi dia udah mati ya semua. Oke, jadi kita dapat begini. Tunggu dulu, Dut mau buka semua dulu nanti gimana. After kita buka ya kayak begini, jadi dia jadi begini. Ya semuanya tuh kuning gini. Kita harus ini. Nah ini guys, dia kayak di bawah guys. Ini kita buang. Tuh kita buang ini dulu tuh. Tuh guys, udah lama banget Dude gak ini tuh begini. Udah jadi semua deh guys. Tuh guys, kayak sashimi gitu loh. Ini harus hidup ya semuanya. Kalau gak hidup jangan ya guys. After this harus apa? Harus apa kayak soda semuanya, tapi di sini nggak ada soda. Aku ada tapi aku nggak tahu beri di mana, jadi aku pakai mungkin bisa juga. Aku mau nanti lihat ya. Aku bersih dan itu udah semua kan, terus dia jadi warna kini dan aku nggak ada actually kita harus pakai apa soda gitu loh, nggak ada, jadi aku pakai bintang 0% buat cuci yang bener yang bahaya itu loh ya tuh. Dan kita diamin dulu ya guys. Jadi untuk sambal ya guys, kita pakai itu cabe ini dan apa bawang putih. Aku mau pakai itu tapi nggak usah lah, kita pakai ya. Nah ada itu kecap ikan aku habis guys, pakai kalam aja sama ayam nat sama banyak guys. Aduh udah lama banget tuh nggak makan itu guys. Udah minta, kalau di Thailand tuh sering banget orang Thailand gitu suka. Udah deh kayak udah ya. Dan kita pakai gula dulu dan ini.
hidup dud kalau nggak ada mesin, nggak bisa hidup. Udah, dikit aja. Hari ini kita pakai karam kai karena nggak ada apa kacap mesin. Kita tambah air hangat aja. Tambah kalam lagi guys. Udah. Selesai guys. Nggak ada apa pare ya, harus makan sama pare itu. Nanti aku cuci piring dulu. Wow, lihat kayak udang. Ini udang mentah ya. Sambal lalapan, nice. Spesial hari ini guys. Dud masak udang mentah dan udang rebus ya guys. Tuh sambal dud. Masak. Duduk yang enak dulu guys. Tuh. Lalapan. Kita jangan banyak ngomong ya guys. Wasabi. Kita bawa. Bisa ada sambal gak sih? Udah lama banget guys. Dud gak makan udang mentah ya. Udang mentah panas banget. Gimana ya rasa, udah lama takut juga nih, dulu sering banget di Thailand. Tuh, cocok sama sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sama sambal wasabi tuh. Dia kayak ada dip gitu loh guys. Tuh dia dengar. Harut udang ini hidup ya guys. Kalau dud dan harut besi cari yang literan yang bener-bener kayak mahal, tapi jangan ikutin ya semuanya. Kalau nggak fresh atau apa, dud bikin bahaya, jangan ikutin ya. Tuh, tapi orang Thailand selalu makan gini. Tuh. Dia fat banget. Manis banget kalau fat. Yang matang. Mantap. Kita buka dulu ya. Manis banget. Tuh, fresh banget. Jadi gampang kayak buka.
Aduh. Best banget, parah. Tuh, langsung tuh. Guys, manis banget. Dia size nggak gede semuanya, tapi enak banget karena dia hidup begitu loh. Tuh. Makan mentah harus minum teh. Teh. Takut. Udah lama banget Dut nggak makan udang benar-benar fresh kayak begini. Masih hidup, pap, kadek, langsung makan gitu loh guys. The best. Udah lama banget. Dia beda banget semuanya. Untuk aku ya, yang gede-gede, yang ini lebih enak semuanya karena dia fresh. Yang gede tapi nggak hidup itu rasa beda banget. Oke guys, nanti aku mau mandi dedek dulu. Jadi, Vivian, kenapa Dut nggak sampai habis? Kenapa Dut begitu begini? Aduh, kalau banyak juga itu gampang, tapi malam ini lah habis, tapi nggak langsung. Nggak banyak, nggak menarik kan? Jadi makan begini aja kayak kita kerja kan, kita kerja iya tuh aja gitu, semua nggak doyan makan, lihat Dut makan jadi nafsu makan gitu guys tuh. Dan tambah ada udang mentah, ada udang matang tuh. Terakhir ya guys, tuh. Minum teh. Oke, kak ya. Terima kasih banyak.
untuk subscribe, like, dan komen. Love you all. Ketiba-tiba, subscribe. Bukan, Dut.